Halo semuanya, kembali lagi channelnya Arjuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan membahas terkait tanaman minimalis yang lagi banyak banget dicari di tahun 2024 ini guys. Salah satunya adalah tanaman kaktus dan sukulen. Jenisnya apa aja? Akan ada 155 jenis yang kita keluarkan kali ini beserta harganya. Simak videonya hingga selesai. Tanaman minimalis adalah tanaman yang memiliki ukuran relatif kecil namun memiliki banyak manfaat ya. Selain menghasilkan oksigen, tanaman ini juga tidak makan tempat guys. Oke, bagi yang tertarik untuk memiliki tanaman minimalis bisa langsung melakukan pemesanan melalui WhatsApp yang tertera di video maupun di deskripsi video. Oke kawan-kawan, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya agar kaktus semakin dikenal. Oke, kita lanjut ke paketan kaktus super duper murah. Paket nomor 1, ini 8 pot murah banget. 8 pot ini harganya hanya 50.000. Ini udah lengkap ya. Ada kaktus, ada hawortia, ada sansevieria, ada aloe vera. Wes pokoknya pepak banget ya. Kita review satu persatu aja. Ini ada hawortia simbiformis, yang ini echinopsis subdenudata inermis ya. Inermis itu artinya dia nanti kalau gede nggak punya duri atau durinya mereduksi ya. Yang ini rebutia torquata, ini bunganya cuak kepira ketulungan, dia melintir ya tanamannya. Yang ini gymnodamsi 4 pcs dalam satu pot ya. Ini gymno longspin, ini nanti durinya panjang-panjang kalau gede. Nah ini Pachycereus springleyi, ini tanaman kolumnar, bisa ditanam di taman langsung, ini jos banget. Yang ini aloe vera pentagona, nah ini juga jos banget, cuman ini anak dari variegata, cuman belum jadi variegata. Yang ini sansevieria lafranos 51, lah 8 pot loh mingsai ketewu, das-das saja yang cepet yang dapat kawan-kawan. Paket nomor 2 istimewa sangat ya, kita review satu persatu lah. Segini banyaknya, gede-gede, hanya 50.000 8 pot. Coba yo, ini ada gymnodamsi indukan, anaknya wakeh ya, sekampung anaknya. Yang ini gasteria, nanti ngipas ya kawan-kawan, gasterianya ngipas. Yang ini aloe silver aku nyebutnya, cuman nggak tahu ID spesiesnya ya. Udah bawa anak pot 8 lo gue di. Yang ini mamillaria prolifera yang coklat. Yang ini mamillaria prolifera yang putih loh, dijejer ke. No, beda ya warnanya, sama-sama mamillaria prolifera tapi beda. Yang ini aeruginosa, euphorbia ini. Yang ini hawortia pumila. Yang ini adalah gymnodamsi isine brogi 5 itu. Wah, semene akeh 50.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Paket nomor 3 iki gede-gede tenan itu, cuma 50.000 8 pot aja tau, swangking murai bolo-bolo. Nah ini kita review ya. Ini Echinopsis kaloklora, anaknya sekecamatan. Yang ini Euphorbia wakefieldi, ini nanti jos banget. Ini batang, kalau batangnya bisa gede kayak bonsai. Yang ini adalah aloe juvena, dia ninggi ya, ninggi nu, di pot 8 cm ninggi, jos banget. Yang ini mamillaria prolifera coklat, kuning sorry, kuning. Yang ini apa, simbiformis, hawortia simbiformis, sudah bawa anak dong. Yang ini monadenium stapelioides nih, daunnya warnanya ujungnya merah-merah ya, cuakep, ini variegata guys. Nah yang ini euphorbia aeruginosa, yang ini gymnodamsi papat dalam satu pot loh, pot 8 cm guys. Ini ya 50.000 das-das sacet yang cepet yang dapat, pemesanan hanya melalui WhatsApp. Paket nomor 4, kio indah banget, kita review satu persatu ya. Harganya tetap lah 50.000 aja. Nih, ini ada hawortia attenuata variegata, tuh kelihatan ya, strip-strip variegatanya, jos banget. Ini bisa buat indukan nanti anaknya biar keluar variegata yang bagus-bagus. Nih attenuata ya. Yang ini adalah elongata red, guys. Elongata red masuk paket, guys. Mau nyari di mana, guys? Nah, ini murah era umum ya. Nih, tanaman segini banyaknya hanya 50.000. Yang ini wakefieldi. Ya, yang ini DGC, the green clone. Yang ini prolifera kuning. Yang ini Dorstenia crispa karakter, guys. Wis silver batangnya ya. Yang ini namanya apa ini? Alah lupa aku. Yang ini gymnodamsi satu, yang satu Mihanovici. Ini apa lupa namanya aku. Nah ini 50.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Paket nomor 5, ki jos-jos bolo, ki jos-jos banget ya. Kita review satu persatu. Ini gymno dari biji di pot 8, gede ya,
gede, wis siap berbunga iki, pot 8 iki 7 sentian. Yang ini Euphorbia nuti, bonggole 1 cuakep gede iki sesuk iki. Yang ini Euphorbia greenway, warnanya silver, ada corak silvernya kayak keris di tengahnya. Yang ini Cerossisios dangui. Nah, ini dia kaya dolar. Godhong iki tuwebel bulat-bulat ya. Nah, ini jos banget. Yang ini Dorstenia crispa, sudah berbunga. Yang ini Aloe juvena, tinggi banget bolo. Yang ini Elongata red, tuh ki durine ki deloken saindae. Yang ini Rebutia torquata, ki barang mewah ngelumpuk itu ming 50.000, cuma 50.000, langsung screenshot menuju WhatsApp. Paket nomor 6, walah padet ini, paket yang cukup padat ya nomor 6 ini. Nah, ini isinya masih 8 pot dan harganya masih 50.000, kita review satu per satu. Nah, ini Euphorbia. Euphorbia ingin, tapi dia sepertinya mau kristata. Soalnya biasanya 4. Apa ribnya cuma 4. Ini ribnya udah banyak banget ingin. Di pot 8 cm ya. Yang ini Euphorbia juga, Euphorbia greenway ini. Warnanya biru, ada corak silvernya di tengah nanti. Yang ini Aloe pentagona dan dia variegata kawan-kawan. Di pot 10 cm ini gede. Yang ini Dreamio Ledeboria socialis, bonggol, kemudian daunnya bercorak, cakep banget. Yang ini Ahawortia. Yang ini Greenway atau Euphorbia greenway. Yang ini Mammillaria fetula gracilis. Nah, yang ini adalah Mammillaria juga ya, proli coklat. Nah, ini ya. 50.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Paket nomor 7. Ini juga gede banget. Nah, ini tak pegang dulu ya. Lho, gede ini sakmene. Ih, cuak apa umum ya. Nah, ini ya, kita review satu persatu, masih 50.000 8 pot. Ini ada apa jenenge? Hawortia pumila variegata. Nih anaknya variegata juga. Nih anaknya juga. Nih variegata induknya juga variegata ya. Yang ini Euphorbia ricci juga dan dia variegata juga. Variegatane kuning. Nah, yang ini Euphorbia juga greenway. Nah, Euphorbia Wakefieldi. Yang ini Caralluma umbellata. Nah, ini bunganya cakep banget. Bunganya kecil-kecil tapi numpuk-numpuk banyak gitu, ngelumpuk. Yang ini Ledeboria socialis. Yang ini Huernia zebrina variegata juga nih, variegata ya. Nih. Yang ini pokoknya jenenge Silindro puntia fulgida. Nih, bentuknya unik ya, kayak ulat. Yang ini Gymnodamsi 4 PCS. Nah, ini loh, sebanyak ini hanya 50.000, langsung screenshot menuju WhatsApp. Paket nomor 8. Ini kaktusnya ada 3 jenis. Yang lainnya ada Euphorbia, ada Dorstenia dan yang lain sebagainya. Kita review satu persatu. Ini Echinopsis subdenudata inermis pot 8 cm ya. Nah, yang ini Mammillaria swingle. Ini bunganya bagus banget kawan-kawan. Ngeping ya. Yang ini namanya apa mau? Silindro puntia fulgida. Ini panjang ya. Tuh, dia tinggi. Yang ini Hawortia juga. Yang ini Gymnodamsi isinya 4. Yang ini Euphorbia apa jenenge? Stapelioides variegata. Noh, gede. Yang ini Euphorbia nuti. Nih, daunnya. Yang ini Dorstenia crispa 2 PCS, karakternya tua ya. Ini 50.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Paket nomor 9, masih 50.000 ya. Kita review satu persatu ini untuk 8 pot murah era ketulungan. Ini ya. Dollar plant, daunnya tebel, bulat, jos banget. Namanya Cerossisios dangui. Yang ini Euphorbia lagi, Euphorbia aeruginosa. Hidurine coklat, jos banget ya. Yang ini Aloe juvena, dia tinggi. Tuh tower, bentuknya kayak tower. Yang ini Mammillaria elongata red. Wis mulai muncul anak di bawah dan di samping. Yang ini Euphorbia greenway. Yang ini Cryptanthus pink. Yang ini Hawortia. Yang ini Gymnodamsi. Nih, banyak banget ya. 50.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Paket nomor 10, mix nomor 10 dan yang terakhir ya. Ini paket mix yang terakhir. Kita review satu persatu 50.000. Ini ada Gymno long spin. Nah, indukannya ini salah satu penghasil double head, tak buat short kemarin ya. Yang ini Euphorbia nuti, bonggol. Yang ini Cereus apa mau Peruvianus. Ih, durine mantap.
Yang ini Gymnodamsi isinya 4. Yang ini Haworthia hybrid dari Colmaniorum. Yang ini Echinopsis subdenudata inermis. Yang ini Rebutia torquata. Ini bunganya indah banget. Yang ini Haworthia lagi. Nah, ini Haworthianya dua jenis dan berbeda banget karakternya. Ini ya 50.000 langsung screenshot menuju WhatsApp kawan-kawan. Nomor 11, ini paket kaktus dari biji ya. Gymnomiha dari biji. Ini isinya banyak banget. Ini harganya 50.000 tok. Segini banyak 6 pot ini ya. 6 pot ini 50.000. Ini isinya ada 6. Ini isinya ada puluhan bahkan ini. Ini biasanya kalau kita hitung satu persatu itu bisa sampai 40 atau 50 plant ya. Jadi kenaknya kalau harganya 50.000 itu cuma seribuan kawan-kawan. Kenaknya cuma seribuan dan ini warnanya coklat-coklat cakep banget. Nah, ini yang gede-gede ini 3 sentian kawan. Yang ini 3 sentian. Ini di pot 8 senti loh. Di pot 8 senti itu. Gede ya tanamannya udah besar-besar. Ini. Nah, yang ini lebih kecil tapi isinya banyak dan warnanya coklat-coklat cakep banget. Nah, ini harganya 50.000, nomor 11 langsung screenshot menuju WhatsApp. Ini nomor 12 ya, paket Gymnomiha dari biji. Ini cocok banget buat kalian yang belajar ngerawat tanaman kaktus. Ini size-nya gede-gede yang belakang. Nih, 3 sentian ya. Jadi wis dari biji itu biasanya lebih kuat. Daya tahan tubuhnya lebih kuat. Yang ini lebih kecil-kecil. Cuman isinya ya banyak banget, masih tumbuk-tumbuk ya. Tuh, coklat-coklat banget, tumbuk-tumbuk, ada yang di bawah juga tuh. Nah, ini juga iya, isinya banyak banget. Ini kenanya cuma seribuan loh. Ini ada LB juga. Kenanya cuma seribuan. Ini cocok banget. Beli 50.000 udah dapat sebanyak ini, bisa dibagikan teman-teman sekampung ya. Langsung screenshot menuju WhatsApp nomor 12. Nomor 13. Ini masih paket Gymno dari biji sewuan lah. Yo. Mau cari di mana kok paket seribuan itu. Nih, ini anaknya LB. LB hybrid nanti jadinya. Dan ini isinya banyak banget. Ini sekitar 13-an tadi dihitung. Ini juga iya, ini berapa ini? Ini 5 ya, 13-an juga mungkin ya. Nah, ini 4. Yang ini 1 tapi gede banget. Nih, di pot 7 cm full sudah bawa anak. Ini juga variegata. Yang kiri ini variegata kawan, variegata kuning. Aduh. Nah, ini variegata kuning kelihatan ya. Ini juga variegata tuh. Ini kalau variegata kecil-kecil gini nggak begitu terlihat, tapi nanti kalau gede insya Allah ada yang variegata beberapa juga, kalau yang memang ada genetik variegatanya. Paling nggak ini buat belajar ngerawat kaktus sudah murah pol ya, 50.000 dapat 6 pot nih ya. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Paket nomor 14 ini yo wis wakeh sini itu kenanya seribuan itu. Harganya cuma 50.000 dapat 6 pot saombyo, paket Gymno ombyoan itu. Ini gede-gede, ini di pot 8 cm kawan-kawan. Bukan di pot 5 cm ya, tapi di pot 8 cm. Yang ini 4 cm lebih mungkin yang ini, yang gede ini. Nah, ini warnanya coklat tuh. Ini kalau ada yang variegata pun nggak kelihatan ini karena masih kecil-kecil banget. Nah, ini yang ini hijau, yang kiri. Ini juga sepertinya variegata hijau ini. Ini yang ini coklat tuh, beda ya, coklat sama hijau. Nah, ini anaknya LB juga ada tuh. LB ini sudah mulai single spin. Yang ini juga coklat-coklat nih. Gedenya juga coklat kalau memang apa genetiknya coklat. Nah, ini 50.000 langsung screenshot menuju WhatsApp aja. Das sacat yang cepat yang dapat ya. Paket nomor 15, paket ombyok seribuan nomor 15 itu tak cetak nih meneh itu. Nah, ini segini banyaknya hanya 50.000. Kenongge latihan kerawat tanaman kaktus. Nih, ini seedling dari biji. Untel-untelan nanti dipisah sendiri di rumah ya. Siapa tahu dapat double head atau variegata, ya wis rezekinya yang beli, kita juga nggak tahu. Nah, ini dart maul gudi tapi ijoan ya, anaknya banyak tuh. Nih gudi pot 8 cm ini. Nah, yang ini anisici sama LB tuh. LB nya sudah single spin, durinya satu-satu ya. Nih, ini anisici. Yang ini Mihanovici, yes, komplit pokoknya. Yang ini juga wombyok dan warnanya purple nih. Warnanya purple cakep banget. Isinya banyak pol, nanti dihitung sendiri di rumah. Lawang isinya wakera ketulungan nih. Nah, ini jos, ini yang bawah itu bukan anu, tapi itu mineral air ya, bisa bersihkan, bisa disikat. Nah, ini 50.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 16, ini paket Gymno Seedling Sewuan yang terakhir ya. Ini nomor 16, isinya banyak banget nih. Oke banget. Dan ini warnanya purple, cakep pol. Tuh.
Nah ini juga iya nih. Nih ini yang gede. Ini di pot 8 cm. Bukan kaleng-kaleng ya, gede-gede. Tuh, ukurannya gede-gede. Nih ya, 50.000. Langsung screenshot menuju WhatsApp nomor 16. Nomor 17, ini paket Dorstenia ya, gede-gede. Ini kita review ya, ini Dorstenia Futida namanya. Daunnya bulat gini dan batangnya tuh gede. Karakter batangnya tua. Ini calon cabang, ini calon cabang, ini juga calon cabang. Ini bakalan calon multi branch ya, banyak cabang. Yang ini Dorstenia crispa, dia agak ngolet tanamannya dan ini sudah berbunga tuh, ada bunganya, produksi biji. Nah, kelebihannya Dorstenia itu tanpa disemai, nanti tumbuh sendiri kawan, nunut di pot-pot tanaman yang lain. Nah, ini crispa juga bonggolnya pendek dan gede. Nih, cakep banget daunnya keriting ya. Daunnya keriting, jos banget ini. Nah, ini. Ini ya, paket 3 plant Dorstenia 2 jenis 50.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Saindai iki bolo. Paket Dorstenia kedua nomor 18 ya. Nah ini ada Futida nih, kayak tuan krep ya, dia sudah berbunga juga nih, ada bunganya. Ini Futida, yang ini crispa, ini juga udah pernah berbunga. Nah yang ini Futida juga nih, sekecil ini aja udah berbunga nih, perbandingan ukurannya ya. Yang ini crispa, jadi ini crispanya 2, Futidanya 2 kawan-kawan. Nah ini harganya sama, 50.000, langsung screenshot menuju WhatsApp nomor 18. Nomor 19, paket Dorstenia nomor 19. Ini Futidanya 2 ya. Bedanya Futida itu kayak gini nih, daunnya ini nih bulat, nih crispa lancip dari bonggolnya. Nah ini lebih abu-abu ya. Dia ini calon banyak cabang juga kawan. Nih tuh udah keluar cabangnya ya, nih kecil-kecil. Yang ini crispa, kalau crispa lebih jarang bercabang, kalau yang Futida lebih sering bercabang nih, dan karakternya juga tua ini tanamannya. Tanaman-tanaman tua ini kawan-kawan. Ini murai pol, hanya 50.000 yo, dapat 3 plant, langsung screenshot menuju WhatsApp. Paket nomor 20, masih paket Dorstenia ya. Ini Futida, nih sudah muncul cabangnya juga. Yang ini crispa. Crispa nih batangnya, karakternya udah tua juga. Dan ini suweger ketulungan. Nah ini crispa 1, Futida 1 nih. Tuh ada bijinya 1 ya, bijinya yang matang 1 tuh di tengah tuh. Nah ini 4 plant dalam 3 pot, 50.000 juga, langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 21, kita masuk ke paket Sansevieria. Nah Sansevieria adalah salah satu tanaman minimalis juga yang nggak makan tempat, dan dia termasuk tanaman cam. Jadi di malam hari pun dia masih bisa produksi oksigen kawan-kawan. Jadi di dalam ruangan di rumah itu seger banget kalau ada tanaman ini ya. Nah ini 75.000 dapat 6 pot. Ini hybrid semua ya, Sansevieria hybrid, bukan kaleng-kaleng. Dan ini ukurannya gede, di pot 8 cm. Kita review satu persatu. Ini Sansevieria hybrid pagoda. Daunnya kecil nih, seukuran jempol tangan nih. Dia numpuk-numpuk nih gitu nanti. Warnanya silver, cakep banget. Nah ini daunnya kecil juga, cuman warnanya gelap. Ini namanya Conan, Sansevieria hybrid Conan. Yang ini daunnya lebih lebar tapi tidak lebar banget ya, segini nih ukurannya. Tapi dia tebel, daunnya tebel dan coraknya bagus. Ini spider namanya, Sansevieria hybrid spider. Yang ini warnanya silver, daunnya agak runcing bandingan sama ini ya. Nah ini cuman warnanya silver juga. Nah ini namanya sweet celery, sweet celery, jos banget ini kawan-kawan. Yang ini warnanya gelap, namanya green glow. Nah sama sweet celery beda banget ya. Yang ini Cleopatra, coraknya sama garis di tepi warna merah putihnya jos banget tuh. Ini ya dari jauh, ini harganya 75.000, 6 pot hybrid semua, langsung screenshot menuju WhatsApp. Paket Sansevieria hybrid nomor 22, ini hybrid semua 75.000 dapat 6 pot. Ada yang ukurannya agak kecil, ada yang gede banget gitu. Kita review satu persatu. Nih ini namanya Sansevieria hybrid Cordova. Yang ini Sansevieria hybrid Sengkuni. Daunnya nanti lebar melengkung ke bawah gitu, jos banget ini. Yang ini spider, coraknya guys tuh, dibandingkan ya coraknya ini nanti semakin gede semakin mantap. Yang ini pink, kok pink ui, Cordova donsi, daunnya tebel banget. Tuh daunnya tebel banget dan corak warnanya saindai. Yang ini Sansevieria hybrid tower. Dia daunnya kecil-kecil juga, meninggi kayak pagoda tadi. Yang ini pagoda. Nih bedanya tower sama pagoda, warnanya juga beda, listnya di tepi juga beda ya. Nah ini 6 pot 75.000, langsung screenshot menuju WhatsApp, saking murah kawan ini.
Nomor 23 masih di paketan Sansevieria Hybrid 75.000 6 pot. Ini yang belum biasa ngerawat tanaman Sansevieria Hybrid, taunya jenisnya sama saja ya, karena dia memang mirip-mirip kayak ini sama ini mirip, padahal nanti saya jamin kalau gede jelas beda pakai banget. Bedanya pakai banget, jauh banget ya kawan-kawan bedanya. Nih, saya review satu persatu ya. Ini Sansevieria Hybrid Sweet Celery. Yang ini Sansevieria Hybrid Gabriel. Yang ini Sansevieria Hybrid Conan, mulai keluar corak putihnya tuh. Yang ini Cordova, tuh corak putihnya juga beda nanti. Nanti tebelnya daun, warna daunnya juga nanti kalau gede beda. Yang ini Tower, yang ini Green Glow. Nah ini joss banget ini, 75.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Paket nomor 24 ya, masih Sansevieria Hybrid semua ini 6 pot. Kita review satu persatu ya. Ini Sansevieria Hybrid Pagoda, warnanya silver, nanti tumpuk-tumpuk kayak pagoda sesuai namanya. Yang ini Sengkuni, ini lebih ngeflat daunnya ya, cuman ada listnya apa? Merah muda, merah opo, merah bata. Yang ini Spider, ini andalannya coraknya sama daunnya yang melengkung ke bawah, saindai Spider nanti. Yang ini Sweet Celery, silver ngeroset saindai. Yang ini Green Glow, warnanya gelap, nower juga nanti. Yang ini Cordova Donsi, daunnya tuwabel dan ada coraknya juga. Nah ini ya, 75.000, langsung screenshot menuju WhatsApp. Paket Sansevieria Hybrid nomor 25, ini jenisnya beda-beda semua, rata-rata ini warnanya malah kebanyakan silver, ada beberapa yang gelap ya. Kita review satu persatu. Ini Hybrid Pagoda, yang ini Hybrid Gabriel, yang ini Hybrid apa jenenge Spider, yang ini Sweet Celery, tuh markingnya udah mulai kelihatan. Yang ini Tower, ini salah satu yang warna gelap. Yang ini Cordova Donsi, ini juga warna gelap, cuman listnya merah, cakep banget. Nah ini ya, 75.000, langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 26 ini paketan Sansevieria Hybrid 6 PCS yang terakhir ya kawan-kawan. Ini kita review satu persatu. Ini 75.000 loh, wala saking murai loh. Nih kita review satu persatu. Ini Pingui X Doris Pevening, jadi Pingui dihybridkan dengan Doris. Yang ini Sengkuni, yang ini Sweet Celery, yang ini Cordova Donsi, yang ini Tower, yang ini Pagoda. Ini lho wapi-api dan jelas beda-beda kabeh. Langsung screenshot menuju WhatsApp, 75 tok, yang cepat yang dapat ya kawan. Paket nomor 27 ini paket Sansevieria Hybrid juga, cuman ini gede-gede. Ini ukurannya gede-gede. Ini 50.000 dapat 3 plant. Kita review ya. Yang ini Boncel Platinum Cross, nih cross bendingnya atau garisnya ini udah mulai muncul ya. Warnanya platinum, bener-bener platinum. Tuh, perbandingan warnanya ya. Yang ini Black Fat gede, pot 10 cm kawan. Black Fat. Ini makin gede nanti, daunnya makin tebal dan makin pendek-pendek ya. Yang ini Marsa. Nah, ini daunnya tuwabel juga, ada coraknya. Hampir hampir silindris dan dia sepertinya mau ngipas nih. Nah, ini 50.000 kawan-kawan. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Ini mohon maaf sambil packing ya kita, jadi suaranya klerek-klerek pun masuk ke video. Nomor 28 ini paket Sansevieria Hybrid lagi, 3 pot 50.000. Ini Hybrid Cinta loh warnane. Ini satuan itu udah 30.000. Cuman kita stoknya juga nggak banyak, makanya tak paketin aja. Mau tak jual satuan tapi nggak ada stoknya kawan, tak paketin aja jadinya. Ini cuakep ya, silver. Ini daunnya nanti kayak silindris kayak yang atas ini. Ini daun bawah biasanya memang lebar, tapi daun yang tetap yang kayak atas ini kayak begini terus, nanti tumpuk-tumpuk ke atas gitu. Nah yang ini Bali EX Volkensi, hybrid dari Bali EX Volkensi, gede ini tuh ukurannya gede ya, Bali EX Volkensi. Dan ini daunnya kasar, kasar banget, kalau diraba gini kerasa kasar banget daunnya. Yang ini Black Fat, tuh warnanya gelap. Nah gelap dan gendut gitu, joss banget pokoknya. Nah ini 50.000, langsung screenshot menuju WhatsApp. Ini stoknya cuma satu paket kayak gini kawan-kawan, nggak bisa request paket kedua. Ini paket nomor 29 dan juga paket Sanse 3 PCS yang terakhir ya. Ini Marsa, nih coraknya wis mulai metu. Nah, coraknya wis mulai metu, ini di pot 8 yang ini Marsa. Yang ini Cordova Donsi, gede bolo, gede iki, pot 10 cm. No, coraknya joss banget, warnanya gelap, daunnya tebel nanti. Joss banget.
Nah, yang ini hybrid apa iki kok lali aku. Horwood Paten. Alah, susah banget Horwood X Paten iki. Nah, ini 3 plan ini 50.000 langsung screenshot menu 2 sap. Ini stoknya cuma satu-satu gini, enggak bisa request lagi nanti. Nomor 30 ini bukan paket Sansevieria hybrid tapi satuan ya. Ini gede. Di pot 10 cm ini ukurannya segini ya kawan-kawan. Ini Sansevieria hybrid tower. Ini harganya murah kok, 20.000 aja. Ini contoh gede ini tak taruh sampingnya ya, hybrid tower. Ini nanti tumbuk-tumbuk tinggi, daunnya tebel juga, warnanya hijau ke biru, terus selisnya ini jos banget. Nah, ini 20.000 saking murah ya kawan. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 31 ini Sansevieria hybrid black fat ya. Black fat ini kita jual satuan juga. Ini di pot 8 cm ukurannya segini. Ini 20.000 juga, langsung screenshot menuju WhatsApp ya untuk black fat yang belum punya. Wis 20.000 wae buat kalian. Nomor 32 ini Sansevieria hybrid BNC atau boncel nyuklun. Ini nanti ngipas kawan. Dan ini kecil ya, small plant. Bener-bener small plant, makanya tanaman minimalis ini judulnya ya. Ini bener-bener minimalis, ini segini sudah bisa beranak ya. Dia kecil-kecil dan ngipasnya itu kayak tanduk, daunnya ke atas kayak tanduk dan ada cross bendingnya itu. Ini cakep banget, ini 25.000 seperti biasa, langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 33 ini Sansevieria hybrid Jatayu. Kisah cakep performa kawan. Ini setting go kontes ini ukuran semini ya. Dirawat ojo ngampe daunnya luka. Nek gede udah ngipas buat kontesan. Ini Jatayu. Ini 30.000 juga. Ini gede nih ngipas loh. Ini contoh gedenya tak taruh sampingnya. Pokoknya semua gedenya tak taruh sampingnya yang ada contohnya ya. Nomor 34 ini Sansevieria hybrid Bali IX Cordova. Balkor Bali IX Cordova. Nih coraknya daunnya tebel kawan. Tuh daunnya tebel. Dan ini ukurannya small juga ya, di pot 8 cm segini. Nah ini nanti nggak gede-gede banget tanamannya, jadi nggak makan tempat kawan. Ini 30.000 juga. Nih barang cuakep meng 30.000, langsung screenshot menuju WhatsApp ya kawan. Oke ya, sekarang nomor 35 Sansevieria hybrid Asan Caya. Ini gedenya cakep banget kayak mawar kawan-kawan. Nih contoh gedenya tak taruh sampingnya ya, Asan Caya. Ini kayaknya baru ngeluarin juga aku. Ini 30.000 aja soalnya small plan ya Yuan. Nih segini ya, pot 8 cm, langsung screenshot menuju WhatsApp. Asan Caya namanya. Nomor 36 ini Sansevieria hybrid Sindoro, gedenya ngipas, tentu sudah nggak asing ya dengan hybrid Sindoro. Contoh gede ini tak taruh sampingnya, ini di pot 8 cm ini. Segini ukurannya ya, 30.000. Ini di setting go kontes itu usia-usia segini kawan. Nek dikirim nggak gampang rusak daunnya ya. Nih ya, 30.000 aja langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 37 ini Sansevieria hybrid Keisha. Keisha itu juga daunnya kecil-kecil nih, sejari ya. Daunnya kecil-kecil terus tinggi nanti. Maksudnya tinggi itu tumpuk-tumpuk ke atas terus gitu daunnya kawan. Ini cakep banget, warnanya silver nanti ya. Contoh gedenya tak taruh sampingnya. Ini di pot 10 cm, cuman tanamannya ukurannya kecil juga, small plant. Keisha namanya. Langsung screenshot menuju WhatsApp, 30.000 tok kok. Nomor 38 ini Sansevieria hybrid Dipsy. Cantik ya, daunnya melengkung ke bawah dan ini nanti gedenya ngipas juga. Ngipas dan daunnya melengkung ke bawah. Aku nggak punya perform gedenya padahal cakep banget. Nih. Cakep banget. Ini 30.000 aja, langsung screenshot menuju WhatsApp, Dipsy namanya. Selanjutnya nomor 39 ini nanti gedenya juga ngipas kawan-kawan, namanya Sansevieria hybrid Sri Kandi. Nih daunnya pendek terus lebar dan tebal gitu, jarang-jarang pendek tebal lebar dan dia ngipas saindai gedenya ya. Ini 30.000 juga, contoh gedenya tak taruh sampingnya, langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 40 ini udah mulai banyak daunnya, tumpuk-tumpuk rapi ya, tumpuk-tumpuk kayak gini, satu atasnya. Nah ini numpuk-numpuk terus nanti sampai tinggi. Ini hybrid Minard nih, di pot 7 cm, small plant kawan-kawan. Minard ini usia segini nih, ukuran segini harganya juga 30.000. Wes langsung screenshot menuju WhatsApp, dasar yang cepat yang dapat, stoknya nggak banyak. Selanjutnya nomor 41 kita punya Sansevieria hybrid Agata. Nih cuakep ya daunnya, ya cuakep warnane. Tuh, cuakep pol nih dari atas. Ini nanti ngeroset ninggi saindai kawan. Saindai. Nih ya contoh gedenya tak taruh samping ya. Ini harganya 40.000 untuk Agata, langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 42 ini Sansevieria hybrid Emily. Emily itu cuakep pol loh. Nih, dari atas dia kayak bintang ya, 5 tumpuk-tumpuk gitu daunnya. Dan ini tumpuk-tumpuk rapi banget kayak gini. Ini coraknya juga indah. Dan di tepi daunnya itu kayak bergerigi kawan-kawan, Emily ya. Nah ini stok terakhir ya. Ini 40.000 aja, langsung screenshot menuju WhatsApp untuk Emily.
Nomor 43 ini Sansevieria Hybrid Cordova X Monson. Ini jarang-jarang beredar juga kawan-kawan, Cordova Monson. Nah ini di pot 8 cm ya, small plant dia. Nih dia opong roset tumbuk-tumbuk dan daunnya itu ono lise jos banget tuh, coklat ke merah, saindai ini kawan-kawan. Nih ya, ini 40.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 44 ini Sansevieria Hybrid Marcolin marga X Caroline. Nah ini di pot 10 cm. Nih, ini small plant juga. Nih godongnya numpuk-numpuk juga dan cuakep. Ini kalau gede keluar karakternya, coraknya keluar. Contoh gede ini tak taruh sampingnya ya, yang ada di kebun kita ya. Nih, contoh gedenya kayak ini, langsung screenshot menuju WhatsApp 40.000 tok kok. Nomor 45 Sansevieria Hybrid yang bener-bener kecil atau small plant adalah Minion. Sesuai namanya ya, mini nih ukurannya. Daunnya sekuku, tapi dia nanti tumpuk-tumpuk no warning, jos banget Minion namanya. Nih, ini yang ukuran gede jarang banget kawan-kawan. Jarang banget yang punya yang ukuran gede ya. Ini Minion 40.000 di pot 8 cm ini. Langsung screenshot menuju WhatsApp, stoknya nggak banyak juga untuk Minion ini. Nomor 46, ini Motorola Motomo Bali X Ariela. Ini Sansevieria Hybrid dengan daun tebel. Ini favorit juga karena dia nanti ada garis-garisnya putih. Garis-garisnya putih warnanya. Ini warnanya gelap tanamannya. Nih, 40.000 juga jos banget ini gedenya, tak taruh sampingnya ya. 40.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 47 ini jarang banget ya. Ini AFF Sindoro. Nih, ini daunnya panjang. Kalau Sindoro kan daunnya pendek, ini daunnya panjang dan nanti ngipasnya istimewa. Ngipasnya istimewa. Ini pernah juara nasional juga kawan-kawan. Ini jarang banget beredar untuk AFF Sindoro ya. Nih, cross bendingnya yang mewah. Ini 50.000 kawan, 50.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Stoknya cuma ini ya, AFF Sindoro. Nomor 48 ini Sansevieria Hybrid Aris. Ini ngipas nanti gede nih, corake lho. Iki lho ukurannya semene gede kawan. Nih, ini nanti ngipas. Contoh ngipasnya tak taruh sampingnya ya. Nah, ini harganya 50.000 segede ini. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Stoknya ada 3. Nomor 49 ini Sansevieria Hybrid Sweet Celery. Tadi di paketan ada, cuman ini versi agak gedenya atau remaja. Sweet Celery lo, warnanya silver, coraknya ono garis-garisnya mewah banget ya. Sweet Celery gede ini lo, segini kawan, tak pegang tangan, tak puter-puter nih. Sweet Celery ini 50.000 kawan, 50.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Mewah pol kawan, mewah banget 50.000, langsung screenshot menuju WhatsApp ya. Das-das sacet yang cepet yang dapat, yang gak kebagian ya wis. Nomor 50 ini adalah Sansevieria Hybrid Andaman. Ini hybrid dari Thailand ya. Ini hybrid dari Thailand. Ini nanti gedenya ngipas kawan, gedenya ngipas. Ini cakep banget daunnya tebel. Terus opo bagian tepi ini bergelombang ya daunnya. Ini tak kasih contoh performnya di sampingnya. Ini hybrid Andaman, hybrid dari Thailand. Ini harganya 50.000. Langsung screenshot menuju WhatsApp kawan-kawan. Nomor 51 ini adalah Sansevieria Hybrid Serayu. Ini ngipas nanti kawan-kawan. Ngipas. Ini yang paling gede di kebun itu sudah laku. Laku ke Bali. Ini namanya Hybrid Serayu. Cuman kita masih punya gambarnya, tak taruh sampingnya ya, contoh gede nih. Serayu ini cakep banget gedenya, ngipas warnanya silver saindai. Serayu ini harganya 75.000. 75.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 52, ini salah satu hybrid jawara juga. Ini sering juara kontes nasional ya. Ini NN78. Ini cuakep performnya kawan-kawan. Ini contoh gedenya tak taruh sampingnya. Ini NN78, dia punya cross bending. Daunnya tebel. Dia flat tapi hampir ngeron ya. Ini cakep banget. Ini tengah-tengah antara flat leaf dan round leaf. Ini harganya 75.000 juga. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 53. Yang ini hybrid sudah nggak bisa diragukan lagi. Yang ini hybrid sering jawara. Ini daun bawah itu masih opo, masih lebar karena dia dari anak stek daun ya. Cuma nanti performnya daunnya silindris semua kayak atasnya nih. Dia ada cross bendingnya dan silindris. Nah ini cuakep ra umum ini. Nah ini namanya Sansevieria Albopilosa, Sansevieria Hybrid Albopilosa. Ini harganya 75.000, performnya tak taruh sampingnya. Ini juga beberapa kali juara nasional. Ini ya, langsung screenshot menuju WhatsApp 75.000 tok. Sansevieria terakhir, ini kita ngeluarin Pandawa, Sansevieria Hybrid Pandawa. Kalian cari aja, pastilah nggak ketemu. Ini nggak beredar banyak kawan-kawan Hybrid Pandawa, kalian cari pun susah ini ya. Ini harganya 150.000, stoknya cuma satu ini untuk Hybrid Pandawa. Hybrid Pandawa stoknya cuma satu, 150.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke, selanjutnya paket Miha Variegata ya kawan-kawan. Ini dari biji semua. Ini nomor 55. Ini dapat 4 pot, 4 tanaman.
ini variegata semua dari biji semua. Ini yang variegatanya bagus satu ini 3,5 cm ukurannya. 3,5 cm. Jadi ini ukurannya gede-gede ya, enggak kecil-kecil itu enggak. Ini ukurannya besar-besar. Ini dari biji 3,5 cm variegata. Ini Mihanovici juga variegata juga. Nih, basic tanamannya warnanya agak coklat ya. Ini malah ke hitam ini, gelap. Warnanya gelap, bukan hitam, bukan coklat juga tapi gelap. Nah, ini juga Mihanovici variegata. Variegatanya half moon yang ini. Kalau yang ini LB variegata. Nih, ini variegatanya bagian bawah itu merah, semakin ke atas malah semakin kuning. Ini dari biji semua ya, dari biji semua 100.000 dapat 4, langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 56, ini masih paketan variegata. Ini 3 plant, itu dari biji, yang satu ini dari potelan. Kita review satu persatu ya. Nih, ini Miha variegata, cerah cetar membahana, sudah bawa anak satu. Nah, ini 4 tanaman ini 100.000, kena ya ming selawewan itu. Miha variegata, telung sentian, iko ya ming selawewan, bayang no guys, guys. Ini usia 2,5 tahunan guys, nyemai 2,5 tahun cuma 25.000 ya. Nah, ini variegatanya juga cuakep. Nah, ini basicnya tanaman hijau dan variegata juga. Tuh, kelihatan yang kiri itu gelap ya. Nah, yang ini antara Golden Armor dan Multicolor. Saya juga bingung ini. Ini cuman potelan ya. Cuman udah potelan dan dia rawatan lama. Ini bagus juga, cuman aku ID-nya nggak memastikan antara Multicolor dan Golden Armor ini. Ini 100.000 dapat 4, langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 57 masih paketan variegata 100.000 dapat 4. Ini ada Multicolor. Nih, variegatanya cuakep, sudah punya banyak anak. Tulu. Ini selawewo ya untuk anak barang. Ini LB variegata sudah mulai single spin ya. Sudah mulai ini durinya kan di bawah 3, semakin ke atas semakin 2, terus atasnya lagi 1. Itu nanti lama-lama jadi 1 terus gitu durinya. Nah, yang ini Mia variegata half moon, separuh variegata, separuhnya masih hijau. Yang ini full variegata. Ini masih 1 rib yang belum, Ding. Nah, ini 100.000 dapat 4, saking murah ya. Ming selawewan bayangno itu. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Paket Mia variegata 100.000 dapat 4 nomor 58. Nih ya, cakep-cakep. Ini variegatanya kuning, kawan-kawan. Ini genetiknya Anisichi kalau variegatanya kuning kayak gini. Nah, yang ini LB variegata merah cetar membahana. Nah, yang ini Miha tapi dia warnanya gelap banget. Tuh, warnanya gelap ya, bandingnya sama pote, hitam ya warnanya. Dan ini variegata, cuman variegatanya memang nggak full, variegatanya baru beberapa rib nih. Yang ini Miha juga variegatanya campuran merah sama kuning. Tuh. Cakep. Nah, ini 4 tanaman loh 100.000, langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 59 masih paket variegata 4 plant 100.000. Ini warnanya gelap. Basic tanamannya gelap dan variegatanya merah. Tuh, tanpa variegata pun dia udah cakep, kawan. Warnanya gelap. Yang ini basicnya hijau, variegatanya kuning. Tuh, bandingke ya. Tuh, kelihatan perbandingannya kan? Noh. Yang ini LB var saindae gitu. Yang ini LB var juga gitu. Nih, variegatanya lebih cakep yang ini. Dia cuman ukurannya lebih kecil dikit. Nah, ini 4 plant 100.000 yuk, nomor 59, langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 60 dan juga paket Mia variegata 4 plant yang terakhir. Ini nomor 60 ya. Nih, dapat 4 100.000 yuk. Ini di pot 5 cm, cuman tanamannya ukurannya gede-gede, ini udah gede. Nih, usia 2,5 tahun, kawan. Usia 2,5 tahun ming selawewan itu. Nih. Ini 100.000 dapat 4, langsung screenshot menuju WhatsApp. Sacet das-das yang cepet yang dapat. Nomor 61 ini Miha variegata dari biji ya. Nih, yang satu variegatanya kuning ke merah, tuh bawahnya merah. Wis setengah mateng, guys. Setengah mateng merah ke kuning ke merah. Cakep banget yang ini merah menyala abangku yang ini. Ini yang gede 2 ini 3,5 cm. Yang ini hampir 4 cm tapi anggap aja 3,5 cm. Ini 100.000 aja 3. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Das-das satet yang cepat yang dapat. Nomor 62 ini masih dari biji lagi Miha variegata. Ini cuak kepira ketulungan ya guys. Ini satu. Ini LB var merah merona menyala bangku. Ini LB var. Ini yang depan Miha var. Ini cakep semua tiga-tiganya. Kalau variegata itu stoknya nggak bisa request lagi. Maksudnya nggak bisa sama soalnya. Tiap tanaman itu beda-beda, jadi nggak bisa sama persis. Jadi stoknya ya satu-satu kayak gini. Ini 100.000 aja, langsung screenshot menuju WhatsApp yang cepat yang dapat. Nomor 63 nih, kolo-kolo ya di murah ke.
Ini Dart Maul indukan. Kio variegata lo. Dart Maul indukan 7 cm. Nih anaknya banyak. 7 cm variegata, 50.000 aja. Langsung screenshot menuju WhatsApp dasar-dasar yang cepat yang dapat. Nomor 64 kita punya Miha Orange 5 cm ini ya, gede. 5 cm Miha Orange variegata. Nah, ini 50.000 dan ini bonus Gimno Seedling 6 rib. Warnanya cuakep. Le. Dia gandeng sak pot. Ya, 50.000 langsung screenshot menuju WhatsApp yang cepat yang dapat aja. Nomor 65 lagi kita punya Orange. Ini gede juga di pot 8 ya. Di pot 8 cm. Variegatanya jos. Dan ini anaknya nempel di rib-rib variegata. Nih udah kelihatan variegatanya anak-anaknya ya. Ini anaknya juga banyak. Ini 50.000 juga. Langsung screenshot menuju WhatsApp das-das-das pokoknya. Yang cepet yang dapat. Nomor 66 ini Orange lagi. Dan ini apa? 4,5 cm kawan. Variegatanya ruwata banget, 4,5 cm loh. Ki yang sepertinya itu juga variegata dan ini anaknya muncul dari variegata dan anaknya muter ya, banyak anak mesin ATM ini. Mesin ATM 50.000 aja langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 67 kita punya multicolor banyak anak. Nih, 4,5 cm ini, 4,5 cm, banyak anak ya multicolor. Nih, anaknya yang muncul dari variegata nanti juga jadinya variegata kawan. Nah ini 50.000 juga 4,5 cm loh, gede loh. 50.000 tok, langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 68 kita punya Miha dari biji. Miha dari biji 6 cm ini ukurannya nih, variegatanya dari bawah dulu kemudian dari atas. Nah ini basic tanamannya hijau keunguan. Hijau keunguan. Nah ini gede banget 6 cm, di pot 8 cm. Ini 50.000 juga, 50.000 juga langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya kita punya Starfair 4 cm. Sudah mulai muncul anak tuh di bagian bawah ya. Gimno Calcium Starfair ini dari atas. Starfair ini di pot 8 cm ya, ukuran tanamannya 4 cm. Ini harganya 50.000 juga langsung screenshot menuju WhatsApp. Wis pol murah mletre kabeh pokoknya mletre kabeh. Selanjutnya nomor 70 kita punya Cat E 3,5 cm. Ini bukan kaleng-kaleng ya guys, ribnya banyak banget, dihitung sendiri ya. Ribnya banyak dan variegatanya ruwata banget. Ini Cat E, Jospol ini. Jospol ini tak mletreknya juga 50.000. Stoknya cuma satu ini, gak ada yang lainnya. Langsung screenshot menuju WhatsApp untuk Cat E 50.000 seapi ini. Oke selanjutnya nomor 71 ini ada Moon Lover 3 cm. Moon Lover 3 cm variegatanya lihat ya. Roto banget, variegatanya roto banget Moon Lover. Ini 50.000 juga langsung screenshot menuju WhatsApp. Miha variegata selanjutnya nomor 72 ya. Ini Miha variegata anaknya tuh, ada variegata 1 kecil itu 2 3 4 5 di bawah 6. Walah sing variegata anaknya ada 6 kawan-kawan. Ini ya. Ini anaknya banyak banget. Ini kelihatannya hijau induknya. Padahal ini anaknya juga banyak yang variegata. Nah ini harganya 50.000, ukurannya 6,7 cm. 6,7 cm, ini di pot 8 cm. Di pot 8 cm udah hampir penuh ya. Nah ini variegatanya banyak anaknya. Langsung screenshot menuju WhatsApp, saya ketewu kok. Oke selanjutnya nomor 73. Ini anaknya rubra ya, Gimno Calcium rubra. Itu kita kawinkan menghasilkan biji. Nah bijinya disemai jadilah ini. Nih warnanya ungu, kayak rubra. Warnanya ungu. Ini 5 cm up ya, 5 cm up. Ini di pot 5 cm wis enggak muat. 5 cm up. Nah, ini warnanya ungu jos banget. Ini 50.000 juga langsung screenshot menuju WhatsApp. Stoknya juga tinggal ini. Selanjutnya nomor 74 kita punya multicolor 6,5 cm. Bentangnya ini 6,5 cm. Ini anaknya nih. Variegatane ngeri anake bolo. Ini enggak tak panen ini sengaja buat kalian ini. Nih, variegata anaknya itu ngeri ya toh. Banyak gede-gede. Ini 75.000 aja. 75.000 aja. Multicolor 6,5 cm. Anake variegatane oke. 75.000 langsung screenshot menuju WhatsApp ya. Auto cuan ini mesin ATM. Selanjutnya nomor 75, kita punya multicolor lagi. Ini 6 cm kawan. 6 cm, anake sekampung ya. Anake sekampung udah mulai muncul kelihatan variegatanya. Ini anaknya jelas variegata ini, yang di sini jelas variegata. Pokoknya anak kok nempel di rib bagian variegata, jelas variegata ya kawan-kawan. Walaupun ini kelihatannya masih hijau-hijau. Ini 6 cm, harganya 75.000 mesin ATM auto cuan langsung screenshot menuju WhatsApp.
Selanjutnya kita punya Gymnocalycium carnelian 6,3 cm. Ini gede ya, di pot 8 cm ini. Di pot 8 cm. Ukurannya di pot 8 cm. Ini sudah ada anak-anaknya di bawah tuh. Carnelian Gymnocalycium carnelian warnanya seger kayak jeruk. Nah, ini gede. Ini harganya 75.000 juga. Ini ribnya semuanya ada variegatanya ya. Semuanya ada variegatanya. 75.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Ini di pot 8 cm. Oke, selanjutnya nomor 77. Kita punya Miha Fukuryu. Variegatanya itu kuning ya. Kuning ini 7 rib dan variegatanya rata, super, rata super. Nah, ini di setiap rib ya kelihatan variegata dan ini anaknya ada. Anaknya baru mulai mecungul, baru mulai muncul anaknya tuh. Tuh, anaknya ini belum pernah kita panen kok. Ini jos banget, ini indukan yang sangat produktif nantinya. Nah, ini mesin ATM cuma 75.000, gede banget, 6,3 cm di pot 8 cm. Tak pegang tangan loh, ben ngerti ukurannya. 75.000 tok, langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 78. Ini Miha Fukuryu lagi. Drill Fukuryu ya, Fukuryunya kelihatan banget nih, Fukuryunya ini. Dia di ketiak antar ripiti ini ada kayak menonjol-menonjol gini nih. Fukuryu namanya. Fukuryunya cakep banget dan ini barang jarang ya, 6 rib. 6 rib Gymno 6 rib itu jarang, apalagi yang variegata dan variegatanya rata serata ini. Itu jarang. Barang jarang. Nah, ini harganya murah 100.000. Kalau yang tadi yang seukuran lebih gede dari ini malah 75, yang ini karena dia Fukuryunya bagus dan rata banget, ini 100.000. Ini koleksian kawan. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 79, kita punya Starfare variegata istimewa selected ya ini. Ini Starfare cuman variegatanya bagus di tiap rib. Di tiap ujung rib variegatanya. Tuh, cuake banget, ngeping. Nah, ini 4 cm, ini 75.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Ki mewah, Starfare mewah banget bolo. Buat koleksian ya. Selanjutnya nomor 80, kita punya Gymnocalycium Black Pearl. Black Pearl ini ukurannya cm. Ukurannya 5 cm dan variegatanya lumayan rata nih kawan. Tiap rib ada dan dia sudah produksi anak. Ini mesin ATM. Black Pearl sesuai namanya warnanya gelap atau hitam. Dan dia variegatanya merah nyala, merah menyala, Black Pearl variegata ini kawan-kawan. Nih, ini variegatanya mewah banget, Black Pearl variegata nih. 75.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 81 ini Miha variegata no ID yang kemarin tak jual juga mirip Aurora ya. Cuman ini lebih mahal dari lebih murah dari yang kemarinnya. Kemarin 100.000, yang ini 75 aja. Karena variegatanya bagusan yang kemarin dikit. Bagusan yang kemarin variegatanya. Cuman ini tetap oke lah ya. Ini tetap oke. Ini sepertinya rib hijau itu variegata kawan. Ini sepertinya rib hijau, tapi kelihatan variegata ya di tiap tempat tumbuhnya duri itu kelihatan. Ini kalau gede cakep banget ini. Gedenya cakep banget. Ini 4,3 cm, 75.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. 82 ini Miha variegata lagi. 5,5 cm variegatanya rata. Ini sepertinya hijau ini variegata, cuman kurang nyala aja warnanya. Nih, di semua rib ya, di semua rib variegata. Di semua rib variegata dan ini anaknya banyak banget. Anaknya banyak banget dan variegatanya udah bagus-bagus anaknya nih. Anaknya variegatanya udah bagus-bagus. Nah, ini harganya sama 75.000 aja langsung screenshot menuju WhatsApp Pol Murai. Nomor 83. Kita punya Gymnocalycium T-Rex. Nih ya, T-Rex. Nih. Kulitnya tuh ono corak pink-pinknya. Mewah pol ini sudah mulai muncul anaknya ya kawan-kawan. Ada kerut-kerutnya kayak kulit dinosaurus, makanya namanya T-Rex. Nih ada corak pink-pinknya. Cakep pol ini. Ini 3,5 cm ya ukurannya, 3,5 cm. Anaknya udah banyak tuh di bawah. Anaknya udah banyak, ukurannya 3,5 cm untuk T-Rex. Nih 75.000 aja. Langsung screenshot menuju WhatsApp untuk T-Rex. Selanjutnya nomor 64 ini Godzilla itu. Ini karena T series, nama-nama dinosaurus namanya Goji, kulitnya kaya kulit dinosaurus kawan. Cuman ini warnanya lebih gelap ya, warnanya lebih gelap. Cuman untuk ngototnya masih ngototan T-Rex. Cuman ini gede. Ini 6 cm. 6 cm anaknya wakeh pol. 6 cm anaknya wakeh pol. Ini 75.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 85, kita punya Gymnocalycium Majunga. Nah, ini Majunga ini 6,5 cm, sudah beranak pinak tuh.
di pot 8 ini guys. Ini ada warna ngepinknya juga dia. Ini gede indukan di pot 8 cm, ukuran tanamannya 6,5 cm. Ini 75.000 juga, langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 86 kita punya Purple Nebula kawan-kawan. Ini indukan ya, gede banget. Ini 6 cm up ini. Ini pot 8 loh. Pot 8 cm. Ini Purple Nebula. Ini kalau panas nanti lebih ungu warnanya. Ini yang bawah udah mulai ungu ya. Yang atas ini nanti makin panas makin ungu saindai. Namanya Purple Nebula dan ini indukan gede banget. Nah, ini harganya 75.000 aja, langsung screenshot menuju WhatsApp nomor 86. Selanjutnya nomor 87 kita punya Gymnocalycium Crazy Diamond. Crazy Diamond dan ini indukan sudah punya banyak anak. Ini 6,3 cm dan ini sudah mulai muncul bunga tuh. Kelihatan muncul bunga ya. Nih bunganya nih. Nah, ini bunga, calon bunganya kelihatan. Nih namanya Crazy Diamond. Nah, ini harganya 75.000 juga, langsung screenshot menuju WhatsApp kawan-kawan. Selanjutnya nomor 88 kita punya Gymnocalycium Zombie Rock. Warnanya purple saindai. Nih dari atas warnanya cuantik ya, Zombie Rock namanya. Ini 4,4 cm, hampir 4,5 cm ya, ini di pot 8. Ini harganya 75.000 juga, langsung screenshot menuju WhatsApp untuk Zombie Rock saindai bolo. Selanjutnya nomor 89 kita punya Gymnokiko Ball Tap 3,5 cm ini. Gymnokiko Ball Tap 3,5 cm ini 75.000. Murai pol, langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 90 kita punya Gymno dari biji dan ini double head ya. Ini bentangnya 5 cm, dua tanaman ini bentangnya 5 cm. Tuh bagian bawahnya satu akar ini, satu akar. Tuh satu akar ya. Double head. Nih, double head 50.000 aja. 50.000 udah dapat double head segede ini 5 cm, langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 91 ini Gymno apa jenenge, empat kepala ya apa istilahnya, quarter head apa empat ya, empat kepala ngono wae lah ya. Gymno empat kepala nih, kepalanya ini seedling ya, ndase ndas, kepalanya ada 4. Kalau double head itu 2, triple head 3, terus nek 4 apa quarter head, pokoknya empat kepala lah ya, angel ya pengarannya angel. Ini 7 cm, bentang 7 cm. Ini harganya 100.000. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Ini yang satu mau mutasi, nambah rib banyak terus. Yang ini udah normal kan ini. Kalau normal kayak gini, dah yang ini kayaknya mau mutasi yang ini. Ini ya, 100.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke, selanjutnya nomor 92 kita punya Gymnocalycium Green Latten. Green Latten 5 cm. Neng anake sekampung, sekecamatan anake guys, anake cuetar membahana iki lho guys. Nih, ini ada mineral airnya karena habis tak semprot fungisida ya kawan-kawan. Fungisida itu nanti bekas putih-putih di tanaman kaktus, cuman aman kaktusnya malah. Nah, ini harganya 100.000, langsung screenshot menuju WhatsApp anake wakih iki mesin ATM guys. Selanjutnya nomor 93 kita punya Gymnocalycium Fishbone. Fishbone tulang ikan kawan-kawan, Gymnocalycium Fishbone. Nah, ini 5 cm. 5 cm. Nih, ini kan anu, guys. Ini kan apa? Warnane iki ngebleng ya. Ngebleng maksudnya variegata full ya. Nah, ini mulai muncul hijaunya. Jadi nanti variegatanya akan sama seperti yang lain kayak gini, cakep. Lebih cakep artinya ruwata, kelas kontes, guys. Kelas kontes kayak gitu, guys, biasanya, guys, kalau buat kontes, guys. Dan ini anaknya itu sekabupaten diajak semua nih. Banyak banget anaknya. Nah, ini harganya 100.000 untuk fishbone. Ini 5 cm ya. 5 cm ini di pot 8 cm, langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 94 kita punya Moonlover 4,4 cm. Moonlover 4,4 cm variegatane ngecring istimewi ya toh. Cring variegatane istimewi. Nah, ini harganya 100.000 4,4 cm, langsung screenshot menuju WhatsApp, istimewa barangnya. Selanjutnya nomor 95 kita punya Starfair 6,5 cm, gede bolo. Starfair 6,5 cm iki anake ya wis dijak kabeh iki. Anaknya ora KB nih guys, tidak ikut program KB, jadi anaknya banyak. Nih, Starfair 6,5 cm, harganya 100.000 aja, langsung screenshot menuju WhatsApp. Kita punya Gymno variegata, ini 6,8 cm, hampir 7 cm ya kawan-kawan. Ini nomor 96. Nomor 96. Nih, Miha variegata, anaknya ya gue digedi, wakai awet bawah loh, anaknya dari bawah tuh. Masih utuh. Nih. Jos banget mesin ATM ini, no ID ya, no ID Miha variegata, yang penting cuakap ngono wae dan anaknya banyak banget ngono wae. Nah, ini harganya 125.000, langsung screenshot menuju WhatsApp, stoknya cuma satu ini guys.
Selanjutnya nomor 97 ini 12 cm tanamannya guys. Gede guys nih. Anaknya gede-gede guys lo. Anaknya buahnya banyak nih. Ini di pot 12 yo full ya, di pot 12 full. Nih gimno gede ini 75.000 guys. Gede tenane. 75.000 yo. 75.000. Ini nek penasaran ane tak ukur pian nih we. Anaknya. Nah. Anaknya itu yang gede udah 3,5 cm guys, anaknya guys. Anaknya udah 3,5 cm wi. Yang bawah-bawah itu. Loh, gede ya. Ini 75.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Ki gede, nggo gede-gede nang kebon. 98 ini gimno gede lagi, ini di pot 12 cm. Cuman tak ukur tanamannya tadi 11 cm ya. Ini anaknya long spin tapi durinya kurang panjang ini. Belum panjang, sorry, belum panjang, bukan kurang panjang tapi belum panjang. Tuh bagian bawahnya panjang-panjang. Ini jos banget. Ini yang kemarin tak buat short yang penghasil apa? Double head itu loh kawan-kawan shortnya. Nah, itu ini induknya tuh, induknya ini itu. Nah, ini anaknya. Ini 11 cm. Ini 75.000 juga. Langsung screenshot menuju WhatsApp anaknya gede-gede. Selanjutnya nomor 99 kita punya gimnokalisium pateri dari biji ya seedling. Ini 3,8 cm. Hampir 4 cm kawan-kawan. Ini dari biji, taprootnya gede ya, bonggolnya gede. Nah, ini durinya satu, cuakep banget gahar ya. Ini 75.000 aja langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 100 ini gimno pateri lagi dari biji lagi. Nah, ini durinya lebih banyak dari yang tadi. Ini ukurannya 3,5 cm. Warnanya biru kayak mirtilo ya. Warnanya biru kayak mirtilo. Ini taprootnya gede dari biji soalnya. Nah, ini harganya 75. Langsung screenshot menuju WhatsApp, stoknya nggak banyak kawan. Nomor 101 ini gimno pateri seedling lagi, cuman ini lebih gede ya. 4,6 cm. Ini hampir 5 cm. Ini dari biji. Nah, ini lumayan, ini ada fukuruyunya, warnanya biru, durinya juga suangar gahar banget. Nah, ini harganya 100.000 aja. Ini 100.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 102, ini gimno pateri, cuman ini unik kawan. Durinya itu pendek-pendek kecil-kecil tuh. Unik ya, gimno pateri warnanya biru, durinya pendek-pendek. Ini 4,8 cm. Ini harganya 125.000. Ini unik banget soalnya. Ini di antara yang lain ini cukup unik. Nih. Harganya 125.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 103 kita punya gimno kalisium bruci, ini gimno spesies juga. Ini 50.000. Ini bunganya saindai bolo. Saindai durine wis saindai, bungane wis saindai ya toh. Contoh bungane tak taruh sampingnya ya. Ini 50.000 pol murai iki langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 104 kita punya gimno kalisium zegare. Nah, ini gede ya, di pot 8 cm. Ini ukuran tanamannya kurang lebih 6 sentian. Nah, ini duri pertumbuhannya seger banget dan ini durinya gahar. Ini bunganya pol indai, cuakep bunganya, cuakep. Durinya suangar, cuakep, bunganya juga cuakep. Ini 100.000 kawan. 100.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 105 kita punya gimno kalisium denudatum. Ini bentangnya induk anak, ini sudah ada anaknya ya. Itu 6 cm. Induk anak itu 6 cm, ini di pot 8 cm denudatum. Duri keriting, biasanya durinya enggak keriting kawan. Ini kok durinya keriting ya. Denudatum ini 100.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Ini gimno-gimno spesies jarang keluar kawan-kawan. Yang ini juga gimno kalisium denudatum. Ini durinya ruwet banget tuh. Ruwet banget ya, saindah. Ini gimno spesies kawan. Ini di pot 8 cm. Nih durinya nempel-nempel kayak melindungi kulit kaktusnya gitu ya. Nah, ini di pot 8 cm. Nah, ini harganya 100.000 juga langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 107 ini Ferrocactus peninsulae. Nih harganya 75.000. Nih ukurannya 4,5 cm, tanamannya tok enggak sama durinya. Ini soalnya susah banget ngukurnya kawan-kawan ya. Ini jenis yang masih jarang kawan. Ini nirtriten statusnya. Nih di alam sudah mulai terancam punah. Ini jarang banget jenis ini. Ini 75.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 108 ini masih Ferrocactus peninsula. Ini di pot 8 cm. Ini barang jarang, near threaten, mendekati terancam ya. Sudah terancam punah ini di alam kawan. Nah, ini barang jarang banget. Nah, ini harganya 100.000 di pot 8 cm. Nih. Langsung screenshot menuju WhatsApp ya. Ini barang jarang-jarang soalnya. Selanjutnya nomor 109 ini ada astro dari biji. Isinya berapa ini? 4 10, isinya 10. Ini ada yang Goryeo Kabuto, yang ini Star Shape. Ini semacam-macam, ini Nudum, ini Super Kabuto. Ini semacam-macam kawan-kawan ya.
ini kayaknya malah mau mutasi atau apa ini. Ini pokoknya macam-macam, ada seedlingan 10 plant. Ini harganya 100.000. Astro 100.000 dapat 10 hedian saking murah ya. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Ini nomor 110. Ini ada Guryu Kabutonya lagi. Yang ini anaknya V, cuman nggak keluar V-tapnya kawan-kawan. Nih, ini kalau keluar V-tapnya nanti kalau gede ya rezekine kalian ya. Nah, ini dapat 9 PCS harganya 100.000. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke, selanjutnya nomor 111 kita punya Hamato Kaktus Setispinus di pot 8 cm dari biji. Hamato Kaktus Setispinus si bunga kuning, bunganya gede warnanya kuning. Ini namanya Hamato Kaktus Setispinus. Joss banget ini. Ini harganya 30.000 dari biji loh. 30.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 112 kita punya Noto Kaktus Magnificus. Ini cuakep juga kalau gede kawan. Ini bunganya juga kuning. Nah, ini di pot 8 cm juga. Ini harganya 30.000. Kita kasih tahu contoh apa remajanya di kebun kita ya setelah ini. Ini dia contohnya Noto Kaktus Magnificus nek wis remaja. Gwedi mantep ya. Oh, gwedi ini pol. Gwedi ra umum. Nih. Oke, selanjutnya nomor 113 kita punya Mamillaria Comtotrica di pot 8 cm ini kawan-kawan, cakep banget. Dan ini anaknya muter ya, banyak banget. Nah, ini. Nih, anaknya banyak banget. Nih, Mamillaria Comtotrica ini harganya 30.000. Stoknya ada berapa? 3. Stoknya ada 3 Mamillaria Comtotrica kayak gini, langsung screenshot menuju WhatsApp 30.000 tok. Selanjutnya nomor 114 kita punya si Duri Golden Mamillaria Nivosa. Ini sudah mulai muncul anak itu bagian bawah ya. Nivosa ini di pot 8 full gak kelihatan pote. Nah, ini harganya 30.000 juga, langsung screenshot menuju WhatsApp. Nih, tinggi dia. Nomor 115 ini Mamillaria Nivosa tapi klaster pot 10 full ini. Warnanya gitu loh. Walah, calonnya sekampung ya. Nih, di pot 10 full. Ini pot 12 saja mungkin sudah sesak juga ini. Nah, ini harganya 50.000. 50.000. Nih, bulu-bulunya sudah mulai muncul. Nek, bulu-bulunya sudah muncul nanti cuakep banget ya Nivosa. Nah, ini langsung screenshot menuju WhatsApp gede iki. Selanjutnya nomor 116 kita punya Mamillaria Swingle. Nah, ini bunganya cakep banget kawan. Jenis ini bunganya cuakep banget. Ini contoh bunganya tak taruh sampingnya ya. Joss tenan iki. Ini murah polo 30.000. 30.000 seindah ini tuh. Anaknya wis akeh iki, anaknya sudah dipanen ya. Dan bunganya cakep banget. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya kita punya Mamillaria Mageni Mama nomor 117 ini. Nih, bulu-bulunya udah mulai muncul. Ini bulu ya, bukan kutu. Nanti dikira kutu dicabuti malah mati tanamannya. Ini bulu. Tempat munculnya bunga nanti. Warnanya biru. Mamillaria warnanya biru dan dia bulunya tebel nanti. Semakin gede semakin tebel bulunya. Ini 40.000 di pot 8 cm, langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 118 kita punya Mamillaria Nunezi gede ini kawan. Di gede 8 cm-an. Nih, 8 cm full ya dan dia tinggi. Tinggi kawan. Nah, ini 40.000, langsung screenshot menuju WhatsApp. Murah pol ini 40.000 untuk Nunezi segede ini, langsung screenshot menuju WhatsApp. Ini nomor 119, ini masih Mamillaria Nunezi cuman yang bulunya putih, yang durinya putih. Nah, ini di pot 8 cm juga ini 40.000. Ini gedenya cuakep ora umum loh, guys. Gedenya cakep ora umum. Ini 40.000 wis murah ya, langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 120 kita punya Mamillaria Carminae Albispina. Nih, cuakep bunder. Nah, ini ya. Ini 50.000 Mamillaria Carminae Albispina. Bisa indah kawan. Selanjutnya nomor 121 ini Mamillaria Carminae lagi, cuman yang ini yang Rubrispina, si duri merah ya, si duri merah indah banget. Ini di pot 8 cm, pot NKT 8 nih. Sa indah ini 50.000 juga. 50.000 juga wis pol murai bolo. Pol murai, ini mahal ini, jenis mahal ini. Nih, sa indah. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Ini jarang-jarang nih. Ini nomor 122 kita punya Mamillaria Plumosa di pot 8 cm juga. Si bulu wool. Bulune kayak ekor merak ya toh. Ini di pot 8 cm ini. Nih 50.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. 123 kita punya Mamillaria Hahniana Seedling. Cuman ini bukan yang superba ya. Ini bulunya masih yang biasa. Ini di pot 10 cm, di pot 10 cm dan ini dari biji. Dan ini dari biji. Ini 75.000. Pol murai langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke, selanjutnya nomor 124 kita punya Mamillaria Humboldti. Ini barangnya masih impor Thailand ya guys. Ini masih barang impor Thailand, bukan lokal ya. Beda sama yang lokal. Yang lokal itu lebih gede-gede, yang ini lebih kecil-kecil dan isinya banyak gini. Nah, ini harganya 100.000, langsung screenshot menuju WhatsApp Humboldti. Oke, selanjutnya nomor 125 kita punya Frailea Densispina. Ini durinya putih ya, bulunya putih.
tangkalnya kuning, dan ini di literatur memang small plant. Dia paling gede itu size-nya 4 cm ya di alam. Nah, ini memang tanaman yang ukurannya kecil. Ini cakep banget ini. Ini jarang-jarang Frailea densispina. Ini juga barang impor dulunya. Barang impor Thailand. Nah, ini harganya 50.000, langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke, selanjutnya nomor 126 kita punya Rebutia torquata. Nah, ini bunganya cakep. Tak carikan contoh bunganya nanti ya, guys. Ini di pot 8 cm, sudah mulai beranak pinak. Nah, ini harganya 30.000. 30.000 langsung screenshot menuju WhatsApp, ini barang jos. Oke, selanjutnya nomor 127 kita punya Lobivia aranacantha. Ini warnanya memang purple kayak gini. Cakep banget, dan ini isinya banyak banget. Ini pot 10 cm ya. Di pot 10 cm klaster buahnya banget. Ini bunganya jos banget. Bunganya warnanya fanta. Ini kita kasih contoh bunganya di sampingnya. Nah, ini harganya 75.000, langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke, selanjutnya nomor 128 ini ada Echinocactus grusoni atau golden barrel. Gwedi, ini pot 10 cm, potnya tenggelam kawan. Potnya tenggelam, potnya nganti hilang gitu. Ini gedenya cuakep. Nah, ini salah satu ikonnya kaktus globular dunia. Namanya Echinocactus grusoni atau golden barrel. Nah, ini harganya 50.000, langsung screenshot menuju WhatsApp. Contoh gedenya tak taruh sampingnya. Selanjutnya kita punya Opuntia cantherae. Ini nomor 129. Ini ada 4 tumpuk ya, dia bulat-bulat kayak gini. Eugene. Ini cakep banget ya. Bentuknya unik. Opuntia cantherae. Ini harganya berapa? 30.000 aja, langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 130 kita punya Opuntia zebrina. Ini unik banget ini. Ngloler-ngloler kayak ulo loh kawan-kawan. Kayak ular. Dan ini performnya ini, teloken corake ya, coraknya mewah-mewah, istimewa, unik lah, memang tanaman unik ini. Opuntia zebrina namanya. Ini harganya 50.000 di pot 10 cm, anaknya wis akeh lho. Ini tiap pet atau tiap ruas itu bisa ditanam sendiri kawan. Nah, ini ya, 50.000 langsung screenshot menuju WhatsApp untuk Opuntia zebrina. Nomor 131 kita punya Euphorbia lactea wet ghost cristata. Nah, ini semakin panas nanti warnanya makin merah ujungnya ya, daunnya makin merah. Ini karena di tempat teduh dia warna merahnya belum muncul. Nah, ini gede banget, bentangan 15 cm, tak pegang tangan ya biar ngerti ukurannya. Bentangan 15 cm, ini harganya 50.000. 50.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 132 kita punya Euphorbia bioensis, gede ini. Gede pol, di pot 10 cm, tak pegang tangan nih. Pot 10 cm, Euphorbia bioensis. Dari deketnya kayak gini. Nah, ini murah ini, 30.000. 30.000 wis gwedi ya toh. Gwedi klaster wisine wakeh pol. Nih, alah, angel mlebu kamera kabeh, guys. Susah masuk kamera semua ya. Langsung screenshot menuju WhatsApp aja. Nomor 133, kita punya Euphorbia tortilis spiral. Nih, sudah nge-twist ya, mulai muter. Ini cakep banget, barang jarang. Barang jarang. Ini hasil potongan sudah berakar lama. Ini gede, ini segini ukurannya. Ini 40.000 kawan, 40.000. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Pol murai pokoknya. Lanjut kita punya Monadenium ricci variegata kuning nomor 134. Variegatanya ini kan mulai oranye warnanya ya. Kalau di tempat teduh nanti variegatanya jadi kuning, kalau di tempat panas itu jadi merah. Ini oranye karena panas, nanti semakin panas semakin merah warnanya. Ini anaknya banyak banget bolo. Anaknya wakil tenan. Nah, ini variegata sampai ke daun-daunnya, anaknya banyak banget. Dan ini sangat mudah dibudidaya. Nih ya, tak kasih lihat. Nah, ini tiap ruas atau tiap pet itu sudah punya akar sendiri, tinggal dipotong terus ditanam. Ini sudah berakar sendiri-sendiri itu. Guampang ini guampang dirawat ya ini. Ini 40.000, seukuran ini 40.000, pot 10 cm. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Klik. Nomor 135. Ini ada Euphorbia susana, si kecil tapi jarang. Barang jarang. Ini pot 7 cm. Ini barang jarang banget ya. Euphorbia susana. Ini harganya 100.000. Euphorbia ini sudah mulai muncul anak-anaknya tuh di bagian bawah. Tuh. Euphorbia susana, kecil-kecil cabai rawit. Ini 100.000, langsung screenshot menuju WhatsApp untuk susana. Nah, nomor 136 kita punya Euphorbia hetiotoides nih. Euphorbia hetiotoides itu salah satu Euphorbia yang menarik karena dia berbonggol ya. Tanaman kodek ini budidayanya dari akar. Dari akar bisa, dari batang juga bisa nih. Bonggoli jos, ini masih kita kubur biar cepat gede bonggolnya ya. Cuman kalau dibuka itu udah kelihatan tuh ada bonggolnya. Euphorbia hetiotoides, ini harganya 50.000. Langsung screenshot menuju WhatsApp untuk hetiotoides.
137 kita punya Pahipodium saundersi. Ini di pot 8 cm. Pot tak pegang tangan gitu. Loh, ukurannya sak mene ya. Ini seedling dari biji. Nih. Ini 50.000 stoknya tinggal ini ya. 50.000 stoknya tinggal ini, langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 138 kita punya Pahipodium saundersi lagi. Ini sudah double head ngetwin ya. Dan ini mulai muncul calon-calon tunas baru tuh. Calon-calon tunas ini calon multi brand ya, banyak cabang nanti. Nah, ini koleksian juga kawan-kawan, nih barang jarang juga koleksian. Ini harganya 150.000. 150.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Bonggole yang mewah iki. Oke, selanjutnya nomor 139 kita punya Haworthia kefir dirtensis. Ini nower nanti. Dia ukurannya small ya, tak pegang tangan ya. Perbandingannya sama jempol. Ukurannya kecil tanamannya, terus dia tinggi nanti, tinggi ke atas gitu. Nah, ini cakep banget. Coraknya cuak banget. Namanya kok ever biasa apa? Haworthia kefir dirtensis. Nah, ini harganya 30.000. Stoknya 2. Stoknya ada 2. Langsung screenshot menuju WhatsApp kawan. Oke, selanjutnya nomor 140 kita punya Haworthia fasciata giant. Oh, kuwedi iki. Jan kuwedi pot 10 cm iki lho. Walah. Kuwedi ini isinya dalam satu pot itu ada 5 plant ya. Ini satu akar, cuman dia cabang-cabang gitu, mana-mana di sampingnya gitulah. Jadi banyak. Ini 5 plant dalam satu pot. Ini harganya 50.000. Ini gede banget. Gede banget. Langsung screenshot menuju WhatsApp kawan. Selanjutnya nomor 141 ini Haworthia fasciata, Haworthia attenuata variegata putih. Ini pot 10 cm dari atas full, wis bludak ya. Dalam satu pot isinya 4 plant. Nih, bludak. Gede ini kawan, gede. Variegata putih. Ini harganya 50.000. Wis sak murai kenone iku. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke, selanjutnya nomor 142. Ini barang istimewa ya. Haworthia super zebra. Nah, ini ciri khasnya dia di bagian marking putihnya itu tebel dan timbul. Tebel-tebel dan timbul. Ini woi saindahe pokoknya. Ini kalau lihat langsung wis seneng kawan. Ini gede ya di pot 10 cm. Di pot 10 cm barangnya gede. Ini cuakep. Ini harganya 50.000. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Langsung ke WhatsApp aja. Selanjutnya nomor 143 kita punya Haworthia limifolia. Limi itu nanti nge-twist ya, dia nge-twist piye yo. Muter gitu, daunnya muter. Cakep. Ini variegatanya jos striata ya. Variegatanya striata cuak kepepol dan ini sudah beranak. Ini anaknya satu variegata, dua variegata juga, cuman tidak dominan ya variegatanya. Yang ketiga ini variegata buagus juga. Jadi anaknya tiga ini dalam satu pot ini. Nah, ini bisa juga nanti keluar anak ya. Ini kayaknya muncul anak lagi nih. Ya, sanggap bae tiga ya, anaknya tiga. Nah, ini harganya 50.000 juga. Segede ini pot 10 cm, guys. Nih, 50.000 langsung screenshot menuju WhatsApp. Mesin ATM iki, auto cuan pokoknya. 144. Ini limifolia lagi, indukan lagi. Aku nak nyari indukan tuh kayak gini, guys. Variegatanya gak sing full kuning itu enggak. Itu nanti anaknya jadinya urea ya. Nah, indukannya bagus ya, striata kayak gini. Variegatanya garis-garis. Nah, ini terbukti anakannya ya, striata cuakep ini anaknya. Nah, cuman ada juga yang aurea ini. Variegata aurea tuh kuning full kayak gini. Nah, ini indukan yang bagus. Nah, ini pot 10 cm full, sudah bawa anak juga. Ini 50.000 juga. Wes, buat produksi ya, buat kalian produksi. Ini langsung screenshot menuju WhatsApp kawan. Selanjutnya nomor 145, kita punya Astroloba variegata putih. Nih, anak ini wakai tenan bolo. Oh, anak ini ketulungan ya wakai ya. Ini variegata putih semua nanti anaknya nih, karena induknya juga variegata putih. Nah, ini harganya 30.000. Langsung screenshot menuju WhatsApp pol murah iki. Oke, selanjutnya nomor 146 kita punya Aloe Pentagona variegata striata. Kuning mewah bolo. Kuning mewah variegatane. Nih, 30.000 aja. Wes, das-das saset pokoknya, yang cepet yang dapat. Selanjutnya nomor 147 kita punya Aloe Jucunda. Kio mewah iki, garis-garis putih, spot-spot putihnya bagus juga. Dan ini besar di pot 10 cm iki. 30.000 juga, wis leserke kabeh ya. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke, selanjutnya nomor 148 kita punya Aloe Haworthioides. Nah, ini induknya satu, anake iki lho, sak kecamatan diajak semua. Anaknya banyak banget iki. Anaknya banyak banget. Ini udah sore, guys. Jadi sudah lolet ya. Ini
cahayanya mulai berkurang. Ini agak susah bikin videonya nih. Nah ini harganya 50.000, anaknya banyak ya. Ini pot 10 cm. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 149, kita punya Abrometella di pot 10 cm. Isinya berapa ini? 5. Isinya 5. 30.000 aja. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke, selanjutnya nomor 150, kita punya Dikia. Barang jarang-jarang ya, Dikia bawahnya silver, atasnya keunguan, durinya juga silver Dikia. Ini barang jarang-jarang ada. Ini 50.000, gede loh. Ih, tak pegang tangan, gede. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 151, kita punya Duvalia Sulcata Swagger ora umum. Swagger banget. Nih, ini calon tunas-tunas barunya. Ini di ujung juga tunas baru kayaknya ini, bukan bunga ya. Calon tunas baru ini yang bekas bunga kayak gini nih. Ada bekasnya putih kayak gini. Ini bekas bunga. Nah, ini gede nih di pot 8, cuman dia keluar pot tuh, keluar jalur. Gitu. Nah ini harganya 50.000, Duvalia Sulcata, jos banget. Bunganya tak taruh sampingnya contohnya ya. Langsung screenshot menuju WhatsApp, 50.000. Selanjutnya nomor 152, kita punya Agave Patonii. Agave Patonii anakan ya, di pot 8 cm, 30.000. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Cepet-cepetan selak mataharinya tenggelam. 153, kita punya Agave Kisokan Potatorum ya. Ini di pot 8 cm, wis tenggelam pote. Pote tenggelam guys, akare sampai ke bawah pot ya. Nah ini harganya 30.000 aja. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 154, kita punya Agave Sohiraijin. Jenenge Japan-Japan gitu ya, namanya Jepang-Jepang gimana gitu. Nah ini di pot 10 cm, cakep guys. Daunnya tuwabel, warnanya putih apa silver lagi. Yes, pokoknya api lah ya. Ini 75.000, langsung screenshot menuju WhatsApp. Nomor 155, kita punya Dorstenia Futida Variegata Istimewa. Ki variegata ini, cuman ini bonggolnya kecil ya guys, masih kecil bonggolnya, cuman variegatanya mewah. Ini kalau ada yang beli kayak gini tuh kita tidak bongkar biar aman, daunnya nggak layu lah. Nah ini harganya 50.000, langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke, ini yang terakhir nomor 156, Dorstenia Futida Variegata. Ini batangnya lebih gede dari yang sebelumnya. Nih, variegatanya juga rata tiap daun. Ini sama. Ini di pot 8 cm nih. Daunnya keluar-keluar pot ya. Ini harganya 50.000 juga buat indukan, guys. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Das-das saja yang cepat yang dapat. Oke, itu tadi ada 156 pilihan. Pemesanan hanya melalui WhatsApp. WhatsAppnya ada di video maupun di deskripsi video. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam menanam.